Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Mufida dari Alam dan Sosial. Di video kali ini kita akan membahas tentang awan. Masih ingat kan pelajaran ilmu pengetahuan alam yang membahas tentang benda langit? Meskipun awan adalah sesuatu yang tampak di langit, ternyata awan itu bukan termasuk dari benda langit. Oh iya, kalau awan bukan benda langit, lalu benda apa ya? Oke, seperti yang kita lihat keberadaan awan kan ada di langit. Namun, awan bukanlah benda langit. Awan merupakan lukisan langit, seperti halnya dengan pelangi. Ternyata, awan ini memiliki bermacam-macam bentuknya. Secara umum, pengertian awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer yang terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di dalam udara setelah melampaui keadaan titik jenuh. Awan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan cuaca. Awan juga dapat memberikan petunjuk tentang keadaan cuaca pada beberapa jam atau beberapa hari mendatang. Untuk proses terbentuknya awan ternyata berasal dari air yang ada di seluruh permukaan bumi yang naik melalui proses penguapan yang dibantu oleh matahari. Udara panas menyebabkan air semakin mudah menyengat untuk naik ke atas dan akhirnya sampailah pada satu lapisan atmosfer yang memiliki suhu lebih rendah. Apabila awan sudah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar dan awan tersebut akan menjadi semakin berat karena masih berada tidak jauh jaraknya dari permukaan bumi, maka ada pengaruh gaya gravitasi bumi yang terus menariknya ke bawah. Ketika tekanan sudah semakin rendah, tingkat kejenuhannya semakin tinggi, dan mampu memberikan reaksi pada gumpalan awan yang menyebabkan proses terjadinya hujan. Akhirnya, sampai pada suatu keadaan titik-titik tersebut akan terus jatuh ke bawah dan turunlah sebagai hujan. Namun, jika titik-titik air tersebut bertemu dengan udara panas, titik-titik air akan menguap dan lenyaplah awan itu. Inilah yang menyebabkan awan selalu berubah-ubah bentuknya. Air yang terdapat di dalam awan silih berganti menguap serta mencair, dan inilah yang menyebabkan terkadang ada awan yang tidak membawa hujan. Berdasarkan bentuknya, awan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama awan cirrus. Awan cirrus merupakan awan yang berbentuk serabut-serabut yang berwarna putih dan berserat seperti bulu ayam. Awan cirrus ini mengambang paling tinggi dari semua awan. Munculnya awan cirrus berarti menandakan bahwa keadaan cuacanya yaitu cerah. Yang kedua yaitu awan kumulus. Awan kumulus merupakan awan yang berbentuk gumpalan putih. Awan kumulus ini dapat mengambang di bawah awan cirrus. Awan kumulus menandakan bahwa cuaca panas dan kering. Sedangkan untuk awan yang ketiga yaitu awan stratus. Awan stratus ini merupakan awan yang berbentuk lembaran tipis berlapis-lapis dan membentang mendatar tersebar luas hingga menutupi langit secara merata. Awan ini mengambang paling dekat dengan permukaan bumi, sehingga awan ini dapat menyebabkan hujan gerimis. Kemudian, berdasarkan ketinggiannya, awan dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu awan rendah dengan ketinggian kurang dari 2.000 meter. Untuk awan sedang dengan ketinggian antara 2.000 meter sampai 6.000 meter. Untuk awan tinggi dengan ketinggian lebih dari 6.000 meter. Berdasarkan material pembentukannya, awan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu awan air, yang mana seluruhnya terdiri dari titik-titik uap air.
Yang kedua yaitu awan es. Awan es ini terbentuk dari kristal-kristal es. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu awan campuran yang terdiri dari titik-titik uap air dan kristal es. Nah, itu dia video pembelajaran mengenai proses terbentuknya awan dan beberapa bentuk awan. Semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!